Bagaimana, Inis? Dia tinggal sedikit lagi. Yo, everybody, yo. Ketemu lagi sama gue, Iba. Masih dalam channel gue. Masih dalam game yang sama, yaitu Limbo. Kita sekarang sudah sampai di episode 8. Seperti yang gue bilang, waktu episode 7 kemarin, kayaknya di episode 8 ini, kita bakalan menyelesaikan game Limbo. Karena kalau gue lihat itu misinya tinggal sedikit lagi. Semoga aja di hari ini, di episode kali ini, game Limbo bisa selesai. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung main. Oke, teman-teman, kemarin kita sudah sampai di yang tempat yang laser ini. Sekarang kita lanjut apakah yang akan terjadi. Kemarin itu kalau gue sentuh lasernya, itu bakalan ada tembakan. Itu ini yang laser itu yang di bawah itu. Sebenarnya itu kalau kita kena nembak nanti berderen-deren. Jadi kita usahakan jangan sampai kena. Oke. Ini gimana nih? Kalau kita lewat nanti juga pasti kena nih. Kalau kita lompat. Kita coba ya. Nih, kan ketembak kan? Tuh, ketembak nih. Ternyata kita jangan seperti itu. Salah ini. Buset, oh itu gerak ya. Oh, ini bakal nembak nanti ke sini. Oh gitu. Oh, gua hancurin senjata yang ini pakai laser yang di situ. Siap. Awas. Gini nih, gua tahu caranya teman-teman. Gini. Kembali lagi cepat. Kembali lagi. Cepat. Nih, gini nih. Nih, gini nih. Ya, enggak, bukan gitu. Nanti dia balik lagi, kita diam di sini. Kita diam di sini. Nih, hancurin ini. Oke, lari. Bagus, hancur. Udah deh, selamat kalau udah gini. Udah senjata hancur ya, kita lari. Sip. Udah, lari. Aman deh kalau udah gini. Kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya, teman-teman, temani aku. Oke, ini ada tangga, pasti nggak akan bisa nyampe kalau ke situ. Ya enggak lah, nggak akan nyampe, pendek banget. Siap, kita maju aja dulu. Ini ada sebuah kotak. Oh, ini kayaknya listriknya nyala nih kalau gini nih. Coba ya. Coba gua gini. Wow, magnet ya. Oh, anti gravitasi ini. Oh, gini nih, gua ngerti nih. Enggak, jangan dulu. Dorong sampai jauh. Nih, gini. Dorong sana. Siap. Nih, gua tarik dulu. Nih, udah sampai sana. Oke, ya jangan dong. Tadi udah benar, gua harusnya diam di atas. Nih, kita tunggu di sini. Oke, tahan limbo, tahan, jangan sampai jatuh. Oke, bagus. Sip, ini pasti buat naik ke sini. Oke, naik ke tangga, naik ke atas. Siap, maju. Apa nih? Ada tangga lagi. Kita langsung naik aja. Oh, tangganya ternyata nyorolok. Ini nyorolok. Kalian tahu nyorolok itu apa? Nyorolok itu ngagolosor. Bukan, ngagolosor itu juga sama aja. Nyorolok sama ngagolosor itu sama. Nyorolok itu, ya itu seruluk. Nah gitu, nyorolok itu suaranya kayak, suaranya itu nyorolok. Sorolok, nah gitu. Ya pokoknya ngegelincir gitulah apa itu. Oke. Terus ini kita ngapain nih? Oh, ini kalau kita pakai ini kayaknya kita naik. Oh, enggak ya? Bukan ya? Gimana nih? Oh, seperti itu ya. Tapi kita gimana naiknya nih ke sana? Emang gua naik sini enggak kan?
Ya mati, diam di situ ya mati lah. Oke, berarti gimana nih? Oke, kita jatuh sini. Tunggu itu bakalan naik. Ih, ya bego. Lu tuh kalau bego aja cukup sekali, jangan dua kali dong begonya. Apakah kita harus kayak gini nih? Kayaknya sih gitu. Nih gini nih. Kita simpan di ujung. Nih, kita injak dulu. Injak. Naik cepat. Nanti kan dia keinjak lagi nih. Nih masih ketahan nih. Cepat dong. Ya bawa. Ya itu udah benar. Udah benar tuh. Udah benar. Nih. Cepat. Lari dong. Nih ambil. Ih kenapa ah. Ya itu jatuh lagi. Ini benar nih kayaknya. Nih naik. Nih naik. Nih benar nih. Nih tarik. Ya terbang ke atas lagi. Oke jatuh. Nih kita dorong deh. Tapi kayaknya harus dua ini. Harus kita tumpuk. Terus naikinnya itu gimana caranya? Harus ada kayu lagi. Tapi gimana ini naikinnya? Gimana naikinnya? Saudara-saudara seperti apa? Gimana naikin kayu? Gua bingung. Gimana cara naikinnya? Gimana cara naikinnya? Ini gimana? Gimana naikinnya? Emang ada kayak di sini? Gak ada ya? Oh benar-benar gitu caranya teman-teman. Siap. Berarti ini tarik. Oke, kita selagi dia turun kita langsung naik ke atas. Oke. Nih, siap. Oke, cepat. Cepat. Ya, itu udah mulai turun cepat. Siap. Ya lompat ke sana. Weh, ya, kamu bego. Cepat, keburu naik nanti. Nih, loncat ke sana. Bagus, Limbo, bagus. Kamu cerdas sekali, Limbo, bagus. Ayo, kita lanjut apa yang akan terjadi selanjutnya ini. Oh, ini ada lift. Ya, lift bukan. Coba kita pencet. Oke, dia turun. Terus naiknya gimana? Oh, berarti kita harus cepat dong. Yeay. Oke, bagus. Oke, itu ada. Oh, gue tahu. Nih, kita turunin dulu. Kita naikin. Kita naik sini. Sip. Ya itu ada mati dong kalau gitu. Oh ya gua mengerti. Mungkin lagi. Oke. Langsung turun. Bagus. Memang Limbo bagus. Kita dorong. Ini buat apa nih gunanya nih? Kita coba cari. Wow. Ada kodok. Takodok. Ada pistol lagi nih. Hi. Oh, berarti kita harus loncat dong. Gini. Oh, enggak, oh gitu. Ternyata bisa. Gua kira itu bakal ketembak kalau gitu. Ih, ada laser. Ini apa nih? Ini kalau gua tahu. Wow, gravitasinya jadi berbalik, teman-teman. Oh, itu bisa kita tarik ya? Oh, kita berarti itu kita harus kita tarik. Harus kita tarik ya, harus kita tarik benar. Terus kita aneh, benar-benar aneh nih. Ini mati nggak kalau kita pencet? Oke enggak ya, dipencet lagi, jangan dipencet lagi dong. Ini buat kita naik. Sip, naik. Oh enggak, kita juga harus tarik. Oh gua ngerti. Eh enggak ngerti gua. Bentar. Nih kita bisa naik sana, tapi
gak akan bisa naik ke atas, harus ada itu lagi, itu harus pakai itu lagi. Tapi gimana caranya? Ini guna di bawah emang ada kayu lagi nggak? Ini harus dua kayunya kalau gitu. Kepada di sana ada kayu ya di yang di atas apa? Itu ada jalan tuh di atas yang ke atas tuh, yang di apa? Di atas senjata itu ada jalan. Turun. Naik. Ya kita turun naik. Kita turun naik. Kita turun naik, turun naik, turun. Nih, kayaknya kita ini jangan dulu ke sana. Kayak sepertinya ini disimpan dulu di sini nih. Nih, turunin. Oke, kita dorong. Terus, terus, terus. Up, cukup. Nih, kayaknya kita naikin. Oke. Kayaknya di sini ada kayu nih. Oh, apa nih? Oh, berarti kita benar jangan dulu ke sana. Ini apa? Oh. Oh, itu kan benar ah, ada lagi kan? Ada dua ternyata. Buat ambil itu gimana nih? Nah, dengan kekuatan kemajuan ini naik ke atas. Ya enggak ternyata. Dengan kecepatan majunya ini naik ke atas. Ya, enggak naik lagi. Yo, bener. Kita mainin ininya. Ini dipencet-pencet terus nanti ngejepret dong listriknya, jangan gitu-gitu limbo kamu. Itu kayak yang di The Hatchling, The Crashing, The Skiing yang kayak di SpongeBob itu main lain lampu itu. Jangan-jangan kamu ya yang mainin lampu di film SpongeBob. Ih, susah benar. Naik, lepas, ih jangan, ih kamu kenapa kalau loncat, ih, nih jatuh, ih enggak, nih udah gini, jatuh dong, ih kesini, sel banget gua di sini nih. Dari tadi udah berapa lama nih gue di stage yang ini nggak maju-maju nih. Ini sedikit lagi jatuh dong. Itu sedikit lagi. Saudara-saudara, bagaimana ini? Dia tinggal sedikit lagi. Loncat lagi. Jatuh, gimana, aduh. Sip, jatuh sekarang. Lu tau gak gue keselnya kayak gimana nih? Sakit. Jatuh. Yes, teman-teman jatuh. Yes. Dari tadi dong, ini si kotak sialan nggak mau jatuh dari tadi. Terus ini gimana naikinnya? Naikinnya gimana ini? Kita harus tarik dari sana gitu. Ternyata kita cuma harus mainin ini gravitasi yang ini. Ini kan ini. Gravitasi, semua gravitasinya jadi naik ke atas. Otomatis, kayu yang tadi kita keluarin juga naik ke atas. Harusnya sih kayak gitu, tuh kan benar. Ini kan kayu yang tadi kita naikin. Nih. Berarti ini tinggal kita bawa aja ke sini. Terus tadi gua ngapain ya? Bolak-balik cuma buat mindahin ini. Ternyata bukan, gak usah gitu caranya, gini aja. Ya teman-teman ya, kepencet lagi si bego, malah dipencet. Oke, kita jatuhin, cepet, naik, cepet, naik, sip, bagus, mantap, gitu. Alhamdulillah teman-teman,
Kita turun. Ini ada apa? Suasananya sudah mulai tenang. Semoga, semoga tidak ada yang susah-susah lagi. Oh, apa nih? Kalau kita pencet gimana nih? Wow. Oke. Terus ini ada magnet ya. Ini ada magnet. Terus apa bedanya ini? Terus kalau ini matiin, kita nyalain magnetnya gimana? Oh, masih tetap ya? Oke. Oke, kita bisa kesini ini, tapi terus apa ini? Tuh, itu jaraknya beda kan? Berbeda jaraknya. Berarti kita harus ini nyalain, benar? Ini dulu yang dinyalain. Berarti kita harus tetap gitu nih, harus cepat banget. Udah. Ya, itu. Oh, enggak ya? Iya, benar. Yo, benar-benar ternyata. Itu kan gua tadi lihat ada jarak di sana. Jadi kita bisa mainkan. Oke, bagus. Mantap. Oke, di sini. Oh. Kenapa nih? Oh, gitu ya. Kalau ini, oh kita harus cepet dong. Kita harus cepet. Wah, siap. Nanti, tahan. Sekarang. Cepet. Siap, lari, bagus. Turun, itu paku. Kalau kita kesana. Oke, ini ada sebuah tempat yang berbeda lagi. Wow, apa nih? Wow, kita dikejar. Wow. Ya. Mati. Oh, harus cepat. Oh iya, gini nih. Ya, gua tunggu ini aja. Tunggu apa? Tunggu itunya mati ya. Oke. Jangan dulu. Oke, 1, 2, sekarang. 1, 2, 4. Oke, bagus. 1, 2, nyala. 1, 2, sekarang. 1, 2, nyala lagi sekarang. Pegang, bagus. Untung, bagus, Limbo. Oke, kita sekarang turun. Pelan-pelan. Sip, bagus. Maju. Manita gentar mobil yang benar. Oke, ini ada tombol lagi. Oh, kita harus lompat lagi nih. Kita harus lompat lagi. Lompat. Pencet. Bagus. Nah, gitu. Apa nih? Oh, ini di waktu nih. Ya, mati. Dia mati dong. Ini sama aja kayak kalau kita... Ternyata benar-benar gini kayak tadi dorong. Tunggu. Siap? Oke. Gini teman-teman, gua udah mulai paham. Dorong. Nanti kita naik sana. Tapi ya, harus cepat. Balik lagi. Tunggu dulu. Oke. Kita naik lagi. Cepat. Bagus. Ah, gini. Buset. Itu kita harus langsung pencet lagi itu. Susah benar ini game nih, harus cepat sekarang reaksinya. Nah, kita harusnya malik. Tuh, kan selalu. Nih, gini nih benar nih. Siap. Ya. Salah dong berarti. Oh gitu ya. Oh gini nih berarti nih. Ya, mati dong. Oke. Sekarang. Sip. Nih, lihat nih. Oke, langsung naik, Bapak, Lari. Bagus. Oke, mantap. Oh, ini terus ya? Gua kira udah ini.
Bagus. Ya, kena dong. Bagus, Iqbal. Sip, bagus, Bang. Luar biasa, Bang. Oke, sekarang kita kemana? Ya, ini malah naik situ. Untung nggak ke ini. Oke, berarti kita langsung turun. Langsung turun, tapi kita kemana turunnya? Oh, ini juga penempatan waktunya. Harus ngeng. Lompat sekarang, Mbak. Mbak, lompat sekarang, Mbak. Bagus, Mbak. Bagus, Mbak. Lari sini, Mbak. Bagus, Mbak. Luar biasa. Kamu luar jago, luar biasa. Masih ya? Gua naik atas. Ya. Itu harusnya gua pencet nih. Siap. Sekarang, Mbak. Oh, begitu ya. Alright, in slow motion. Keren sekali. Alright. Kita kemana ini? Oh. Kita kemana ini? Di slow motion terus ya. Oke. Okay. Oh, kita masuk ke kita mati atau gimana nih? Enggak kan? Oke. Okay. Kita terjatuh. Ini bisa digerakin enggak? Oh, enggak bisa. Terus ini gimana nih? Wow. Wow, indah. Ini tenang sekali suasananya. Suasananya tenang banget ya, enak. Suara angin. Bangun nih. Ayo bangun. 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 Woi, bangun. Kayak waktu main pertama nih gini, kita jatuh, tertidur, dan terbangun. Jangan-jangan ini selesai nih sekarang nih. Ya kayaknya selesai nih. Soalnya ini udah tenang-tenang gitu. Dan suasana waktu ketemu sama kakaknya pun yang cewek itu suasananya kayak gini. Tenang-tenang jadi. Tenang banget ini. Santai, damai gitu ya. Coba semoga kita bertemu dengan kakaknya sekarang. Semoga ketemu sekarang. Semoga kita dipertemukan. Wahai kakakku yang cantik. Yang cantik jelita. Nih. Wow, ini ada suatu bukit nih. Ini siapa lihat? Itu kakaknya. Yang sedang menunggu dari dulu. Yang kita udah sempat ketemu waktu itu kan, waktu dia ada parasit. Cuma karena gara-gara si parasit sialan, kita jadi nggak jadi ketemu. Ini ketemu nih. Nih gimana nih? Kita ketemu sama kakaknya. Wow. Udah gitu aja. Ketemu, terus udahan. Item aja. Udahan, men. Cuma ketemu gitu aja. Lu enggak, hey kakak. Hai, kita ketemu udah lama nggak ketemu ya. Kita ketemu di sini di tengah-tengah hutan hitam. Apa itu cuma gini doang lihat. Pret, udahan. Tapi buat tepuk tangan dulu buat Jam Limbo, ini luar biasa keren. Karena sangat mengasah otak kita untuk menyelesaikan semua misi-misinya. Walaupun di akhir cerita itu sangat, bukan sedikit lagi, sangat ngegantung. Itu cuma ketemu sama kakaknya. Udah ketemu dan udah gitu aja. Ketemu dari belakang, kakaknya juga gak nengok buat tadi lihat. Cuma lihat ke sana. Kita samperin, diem aja udah kakaknya. Tapi sekali lagi, gue sangat menikmati game ini. Luar biasa. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton episode gue. Bentar ya, kita akhiri dulu. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, gue mau ngucapin terima kasih kepada kalian yang sudah menonton
video gue dari 5 episode pertama sampai sekarang episode 8 yang akhirnya terima kasih sudah tamat, dan tamatnya pun sangat menggantung, tapi gak apa-apa, game-nya juga sangat seru. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel gue, dan terima kasih yang sudah kalian yang sudah menemani gue main Limbo dari episode pertama yang kejar laba-laba, kejar laba-laba, menuruni bukit, ada apa itu, parasit, ya pokoknya dengan kegilaan itu lah, luar biasa pokoknya. Itu kalau gak ada kalian tuh, gue udah. Ya pokoknya terima kasih buat kalian yang sudah menonton episode gue dari pertama sampai sekarang udah tamat. Sekali lagi, jika kalian suka video ini, silahkan like video gue, komen video gue buat saran kedepannya, nanti gamenya seperti apa itu. Kalau kalian nyaranin game buat gue mainin, silahkan tulis di komen. Terus jika kalian suka like, dan jika kalian tidak suka, ya dislike sebanyak-banyaknya kalau kalian tidak suka. Sekali lagi, mohon bantuannya untuk subscribe channel gue. Baik, sampai berjumpa. Oh ya, satu lagi, nanti di setelah game Limbo ini, gue akan memainkan sebuah game yang berjudul Lone Wolf, ya, serigala yang sendirian, atau serigala kesendirian seorang serigala penyendiri, ya, itulah pokoknya. Jadi game itu menceritakan, kita akan menjadi seorang sniper yang ditugaskan untuk sniper pasti menembak target-target yang sudah ditentukan. Ya pokoknya itu ceritanya seru lah, karena di Lone Wolf itu ada jalan ceritanya juga, dan kalau gua lihat dia dari deskripsinya itu lumayan seru juga sih. Ya kita tunggu aja di episode yang baru, di game yang baru, yaitu Lone Wolf. Bye bye.